telur aja. Iya, dia ada yang boleh masuk boleh, tapi kalau ada yang enggak boleh masuk. Iya. Iya, Pak. Terima kasih sudah menunggu. Tadi memang mediasi dilakukan hanya dengan hakim mediator beserta Ibu Talita dan Bapak Denis. Mediasi dinyatakan gagal, maka kita akan masuk ke dalam pokok perkara nanti tanggal 15. Untuk hal-hal yang sifatnya privat dikarenakan saya juga tidak ada hadir, monggo langsung ditanyakan ke Mbak Talitanya. Mbak Talita sendiri tadi gimana sempat bersenggang di dalam? Ya, yang pasti saya lega karena akhirnya dari segi hukum bisa tahu keadaan yang sebenarnya itu seperti apa. Kan saya dari awal saya bilang saya akan memperjuangkan apapun hak hidup saya dan hak hidup anak saya tanpa kebohongan. Ya, itu yang saya lakukan di dalam. Saya mau bicara fakta, saya tidak mau bicara kebohongan. Jadi, apapun reaksinya ya bagaimana, saya nunggu ini bertahun-tahun gitu. Jadi ya itu yang terjadi di dalam sih tadi. Tadi pengakuan bahas apa ya sampai emosi? Ya semua yang dibahas, semua pertanyaan kalian semua. Ya akui kok. Jadi gini, terakhir kan kami juga masuk, akhirnya kami ketemu hakim mediatornya. Memang itu kebijaksanaan yang luar biasa dari mediator di sini, Ibu Hakim, bahwasanya Ibu Hakim hanya mau mendengar langsung. Jadi tanpa ada kami, biar Ibu Hakim bisa tahu bagaimana Ibu Hakim bisa menilai sendiri dan mempertimbangkannya sendiri. Nah, bagi kami itu, kalau ada pun kami di sana, ketika misalkan klien saya emosi dan lain sebagainya, ataupun dari pihak lawan juga emosi, pasti kan ada yang memotong dan lain-lainnya. Nah, ini enggak pure benar-benar kebijaksanaan dari hakim mediator untuk mau bertemu hanya dengan Talita dan Dennis. Dan disitulah akhirnya diputuskan bahwa mediasi gagal. Kenapa akhirnya memutuskan untuk pindah tinggal di apartemen? Sebenarnya bukan di apartemen. Saya itu tinggalnya itu di tempat teman saya. Tapi di apartemen itu tempat kantor kita. Dan no comment aja sih saya kalau masalah itu. Saya lebih fokus permasalahan sekarang mana nanti di persidangan segala macam. Kalau memang semuanya bisa diputuskan dengan baik-baik, apa-apa gimana, kita lihat persidangan. Saya mau fokus ke arah sana aja.